أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين أما بعد. Terima kasih kepada Musi Majlis, penganjur bagi seminar wanita di dalam Al-Quran. Sesungguhnya hadirin, ada hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama untuk berada pada satu seminar yang dinamakan sebagai seminar wanita di dalam dalam Al-Quran. Baik, sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut, saya tanya ini semua orang perleh kan? Ada luar perleh? Daripada mana? Daripada Pulau Pinang. Lagi? Johor? Ada daripada Johor? Datang daripada Johor? Orang Johor tapi duduk di sini. Okey. Untuk makluman, saya merupakan anak jati. Perleh? Dulu masa kecil-kecil, sekolah dulu selalu datang ke sini lah, belajar di library ni. Jadi bila mari ke sini, terkenang kembali kenangan ketika berada di Perleh. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apabila pihak penganjur minta kita untuk buat satu seminar berkenaan dengan wanita di dalam Al-Quran, maka apabila saya berbincang dengan Ustaz Asy'ari Abdul Rahman, kita melihat bagaimana keupayaan wanita untuk membentuk satu keadaan yang membawa seorang lelaki yang boleh membawa keadaan masyarakat dan boleh membawa negara untuk berada dalam keadaan terbilang. Walaupun begitu, di dalam Al-Quran juga direkodkan kisah-kisah wanita yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, kita akan bahagikan perbincangan kita kepada dua bahagian. Pada bahagian yang pertama, kita akan melihat bagaimana keadaan, bagaimana situasi yang berlaku kepada wanita yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bagi menyebut tentang wanita-wanita yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran sebenarnya terdapat tiga individu yang disebutkan secara khusus. Siapakah mereka? Yang pertamanya adalah isteri Nabi Nuh alaihi salam dan juga isteri Nabi Lut alaihi salam. Dan yang ketiganya merupakan seorang wanita daripada golongan bangsawan yang merupakan isteri kepada Abu Lahab, yang direkodkan di dalam surah Al-Masad. Iaitu siapa? Ummu Jamil ataupun isteri kepada Abu Lahab. Inilah tiga nama, bukan tiga nama, tiga sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang merujuk kepada golongan yang akhirnya mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu, kita akan turut berbincang berkenaan seorang individu yang sangat-sangat menjadi perhatian para wanita ketika berbicara tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ataupun yang dinamakan sebagai Zulaikha. Dalam Al-Quran tidak disebutkan nama individu ini. Begitu juga dalam hadis yang saya tidak disebutkan nama. Cuma saya mention di sini supaya kita jelai. Bila sebut Imra'atul Aziz, ia refer kepada Zulaikha. Dalam riwayat yang lain disebutkan Zalikha. Satu Zulaikha, satu lagi Zalikha. Jadi kita akan berbincang bagaimana situasi yang berlaku di antara Imra'atul Aziz dan juga Nabi Yusuf alaihi salam.
kita akan mengikut kronologi bermula dengan Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Lut alaihi salam, kemudian Imra'atul Aziz, dan yang terakhir kita akan berbicara tentang isteri Abu Lahab. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggunakan perkataan-perkataan tertentu untuk merujuk kepada situasi-situasi tertentu. Oleh yang demikian, apabila kita berbicara tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, terdapat beberapa cara ataupun beberapa adab yang perlu kita hadam sebelum kita memahaminya dengan lebih lanjut. Dan ini kita namakan sebagai 5M untuk kita membuahkan di penghujungnya apa yang dinamakan sebagai tazkiyatun nafs, iaitu penyucian jiwa. Baik. Sebelum kita memulakan ataupun bila mana kita membaca kisah-kisah Al-Quran, perkara pertama yang perlu kita buat adalah memperbetulkan mindset kita. Tuan-tuan, Al-Quran bukanlah kitab sejarah. Kita duk buka Quran, duk baca cerita tentang kisah-kisah ataupun golongan-golongan yang terdahulu. Itu perlu ada dalam diri kita. Al-Quran bukanlah kitab sejarah. Al-Quran merupakan wahyu, panduan wahyu yang turun kepada manusia, mengetuk hati-hati manusia yang membeku dan juga membatu. Itulah Al-Quran. Oleh yang demikian, baca Al-Quran bukan sekadar melihat dengan pandangan mata kepala. Membaca Al-Quran perlu dilihat dengan pandangan mata hati. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini bahawa Al-Quran turun kepada kita. Ceritanya adalah tentang diri kita, bukannya sekadar merujuk kepada karakter-karakter, watak-watak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kita baca cerita tentang isteri Abu Lahab. Apa kaitan dengan aku? Itu cerita tentang isteri Abu Lahab. Itu cerita tentang Abu Lahab. Apa kaitan dengan aku? Maka apabila kita tidak perbetulkan mindset dan kita tidak yakin bahawa Al-Quran itu turun kepada kita, cerita tentang diri kita, maka apabila kita membaca kisah-kisah sebegini, kita tidak akan dapat apa-apa. Yang ketiga, kita perlu mencari ibrah dan juga pengajaran daripada kisah-kisah yang dibaca. Dan bukannya kita sibuk mencari perincian-perincian yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ini antara budaya yang perlu kita perbetulkan. Sebut tentang kisah Nabi Yusuf, apa yang terbayang dalam kepala puan-puan sekalian? Kisah Imra'atul Aziz ataupun Zulaikha, yang di penghujungnya kita tertanya-tanya, bagaimanakah kesudahan kisah Zulaikha dan juga Nabi Yusuf alaihi salam? Bahkan ada yang berpandangan bahawa mereka telah disatukan. Maka terteralah di dalam kad-kad perkahwinan, ya Allah, satukanlah hati-hati kami seperti mana engkau satukan hati Yusuf dan juga Zulaikha. Betul ke tak? Ha. Ada lagi tak dapat kad perkahwinan? Ada tak doa tu? Ada. Bahkan masa majlis perkahwinan itu, yang baca doa menyebutkan doa-doa itu. Ini perkara-perkara yang perlu kita perbetulkan dalam kita berinteraksi dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Bila berbicara tentang pemuda Al-Kahfi, kita duk sibuk duk tanya anjingnya warna apa? Gua Ashabul Kahfi di mana? Di Jordan kah? Di Turki kah? Ada juga yang mendakwa bahawa Gua Al-Kahfi terdapat di China. Sebab itulah mungkinlah hadis palsu yang menyebut tuntutlah ilmu sehingga sampai ke negeri China mungkin. Maka ini perlu diperbetulkan dalam masyarakat. Jangan sibukkan diri untuk bertanya perincian-perincian yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran.
Kenapa Allah tak Allah Taala tidak menyebut di dalam Al-Quran? Kerana bukan itu fokus yang Allah Taala nak kita cari dan juga kita gali. Boleh tuan-tuan? Jadi apa peranan kita? Cari ibrah. Cari pengajaran apa yang boleh kita belajar daripada kisah-kisah Al-Quran. Yang keempat, ini merupakan manifestasi apa yang dinamakan sebagai tadabbur. Sebagai tadabbur. Tadabbur secara mudahnya adalah kita membuat refleksi. Kita cuba untuk memahami sesuatu ayat dan kita cuba kaitkan dengan diri kita dan kita fikir bagaimana untuk aku beramal dengan ayat-ayat yang aku baca. Dan sejauh mana kisah-kisah Al-Quran itu ada kena-mengena dengan diri aku. Maka itu perlu kita lakukan, perlu menghayati dan juga perlu mengamalkan pengajaran yang diperolehi. Ini merupakan perkara yang lebih penting. Ramai orang menuntut ilmu tetapi tidak melakukan satu perkara, satu step lagi, iaitu beramal dengan ilmu yang diperolehi. Jadi alhamdulillah hari ini puan-puan datang ke sini untuk menuntut ilmu, cuma jangan berhenti setakat ini sahaja. Kerana kisah-kisah yang terpapar di dalam Al-Quran itu tujuannya adalah untuk kita hayati dan bagaimana untuk kita terjemahkan di dalam kehidupan seharian kita. Dan yang terakhir, apabila kita beramal dengan ilmu yang kita perolehi, maka tujuan yang lebih penting apabila Al-Quran diturunkan, iaitu untuk menyucikan jiwa dan melakukan perubahan diri melalui tindakan. Tuan-tuan, di dalam Al-Quran jelas kepada kita, Allah Ta'ala gambarkan, Allah Ta'ala berikan mesej-mesej yang penting, terutamanya cerita-cerita yang berkenaan dengan hari akhirat. Apabila kita melihat bagaimana isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut diazab oleh Allah Ta'ala, maka ini merupakan hin-hin yang perlu kita pelajari. Kenapa mereka diazab? Tuan-tuan, cuba bayangkan kita berada di satu highway, tengah memandu kenderaan nak datang ke Perlis lah, yang daripada Kedah, daripada Penang tu kan, nak mai ke Perlis, bawa 170 km sejam. Sebab apa? Duk kalut nak mai, nak bagi sampai pukul 8:30. Kita bawa dalam keadaan 170 km sejam tanpa memakai tali pinggang keledar. Tiba-tiba di jalan yang bertentangan, ada kereta yang berikan isyarat lilap, isyarat lampu. Apa tandanya? Di depan sana ada roadblock. Mungkin di depan sana ada AE. Di Kedah ada AES. Kedah ke Perlis ada AES. Daripada Penang ke Perlis ada AES. Ah, okay. Sebab saya naik kapal terbang tak perasan. Tak nampak AES kat bawah kan? Apabila kita nampak isyarat-isyarat sebegini, dua perkara sebenarnya kita perlu lakukan. Yang pertama, kita kena percaya itu adalah isyarat bahawa sesuatu yang bahaya ada di depan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, percaya sahaja tidak cukup. Kita perlu bertindak. Maka ada orang yang, okey, itu ada isyarat, ada roadblock di depan, tapi tak apa, aku teruskan perjalanan dan tambah lagi daripada 170 menjadi 180. Dan ada yang tidak indah dengan isyarat tersebut, walaupun dia tahu di depan sana ada sesuatu yang menunggu. Maka yang pertama kena yakin, yang kedua ia perlu dilakukan melalui tindakan. Sebab itulah suratul As, satu surah yang hebat. Kita baca setiap kali habis majlis, betul? Kata Al-Imam Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijriah, cukuplah kita membaca suratul As, kita akan mendapat hidayah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala gambarkan di dalam suratul As, wal as innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Perkataan khusrin didatangkan dalam bentuk nakirah. Apa maksud nakirah? Hujungnya ada tanwin. Kita baca
Iqra kan, an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, itu dalam bahasa Arab kita namakan sebagai nakirah. Dan apa maksud nakirah seperti mana yang disebutkan oleh As-Samirra'i dalam kitabnya Ma'ani Nahwi? Kata beliau, apabila perkataan disebutkan dalam bentuk nakirah, selain membawa maksud sesuatu yang umum, ia juga bermaksud sesuatu yang besar. Cuba Allah Ta'ala sampaikan kepada kita sesuatu yang hebat yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Kataan khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, itu merupakan satu kerugian yang sangat-sangat besar. Maka kata para mufassirin, yang dimaksudkan dengan kerugian itu bukanlah sekadar kerugian di dunia, tetapi ia lebih tertumpu kepada kerugian di akhirat. Maka Allah Ta'ala berikan solusi kepada kita pada ayat yang seterusnya. Sambung, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kata Allah Ta'ala, yang pertama nak selamat di akhirat nanti, tak nak rugi di akhirat nanti, kena beriman. Illal ladzina amanu. Yang kedua apa? Wa amilus salihat. Ia datang dalam bentuk package. Sebab itulah disebutkan wawul ataf di situ, bermaksud kita tak boleh nak skip. Bila beriman, kita perlu melakukan dalam bentuk tindakan. Maka inilah kisah-kisah Al-Quran. Ia bukan sekadar kita percaya itu betul-betul berlaku, itu benar-benar berlaku, tetapi apa yang lebih penting adalah kita beramal, kita mengambil pengajaran daripada kisah-kisah terdahulu. Boleh tuan-tuan? Ini sekadar mukaddimah sebelum kita memahami tentang kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut kepada kisah-kisah yang saya sebutkan tadi, maka terdapat perbezaan yang perlu kita faham di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala gunakan term-term tertentu untuk membawa maksud yang tertentu. Di dalam Al-Quran ada perkataan imra'ah, dan dalam perkataan juga, di dalam Al-Quran juga terdapat perkataan zaujun. Zauj, imra'ah maksudnya apa? Perempuan. Zauj maksudnya isteri ataupun pasangan. Kalau kita belajar bahasa Arab kan, kalau kita kata suami kita sebut zauj, betul? Kalau perempuan kita sebut apa? Zaujah. Tapi untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, di dalam Al-Quran tidak terdapat perkataan zaujah. Yang ada hanyalah zauj. Sebab pasangan, kalau saya lelaki, pasangan saya perempuan. Kalau perempuan, pasangannya adalah lelaki. Lalu perkataan zauj digunakan di dalam Al-Quran. Jadi kita tak faham sekarang perbezaan di antara imra'ah dan juga zauj. Apa perbezaan di antara kedua-duanya? Ada lagi kat kerusi? Tak apa, kalau tak ada ni, kat depan, atas pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, saya okey je. Kokok saya tak larat boleh ganti saya kan? Jadi alhamdulillah, kita tidak menjangkakan seramai ini. Mungkin penganjur lepas ni kena cari dewan lebih besar sikit lah kan. Sebab Yaman ni bukan orang Perlis saja, betul? Orang Johor. Orang Johor pun ada. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, imra'ah apabila disebutkan di dalam Al-Quran, ia merujuk kepada kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga yang tidak ada lagi. Maksudnya dalam rumah tangga tu dah tak ada kerukunan, dah tak ada kedamaian, maka perkataan imra'ah digunakan. Tetapi kalau suasana damai diperolehi dan matlamat perkahwinan dicapai, terutamanya melalui anak-anak yang dilahirkan, maka perkataan zauj digunakan. Contoh, kita lihat pada surah An-Nisa ayat yang pertama. Apa kata Allah Ta'ala? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Apa perkataan yang digunakan di sini? Zawj, kata Allah Ta'ala. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam,
dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, iaitu isterinya Hawa, dan juga yang membiarkan dari keduanya zuriat, keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Tuan-tuan, bila nak gambarkan kerukunan, kedamaian rumah tangga, yang di situ terdapatnya anak-anak yang menjadi penyejuk mata kita, maka perkataan zauj digunakan. Yang kedua, imra'ah menjelaskan kehidupan wanita di dunia. Manakala perkataan zauj ada juga yang merujuk kepada penjelasan tentang kehidupan di akhirat. Apa buktinya? Pada surah Yasin ayat ke-56, Allah Ta'ala menjelaskan. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berbaring di atas pelangi. Tuan-tuan, Yasin kita kadang-kadang kita dah hafal dah kot kan. Duduk baca selalu kan. Tapi perlukan kefahaman dalam kita membaca apa-apa surah di dalam Al-Quran. Jadi apabila Allah Ta'ala menjelaskan tentang pasangan, zauj di sekarang Allah Ta'ala sebutkan apa? Azwaj adalah plural bagi perkataan zauj. Jadi perkataan zauj digunakan juga untuk menggambarkan keadaan di dalam syurga. Baik. Seterusnya, apabila terdapat isteri yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka imra'ah digunakan. Isteri yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka perkataan imra'ah digunakan. Apa contohnya? Contohnya pada surah Al-Masad, Allah Ta'ala menyebutkan, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan juga isterinya, isteri siapa? Isteri Abu Lahab, seorang perempuan pemunggah kayu api. Maka di sini perkataan imra'ah merujuk kepada isteri yang memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila Allah Ta'ala nyatakan tentang isteri yang mentaati Allah dan Rasulnya, perkataan zauj digunakan. Buktinya pada surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-90. Apa kata Allah? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujahu. Maka kami perkenankan doanya dan kami kurniakan kepadanya anaknya Yahya, dan kami perelokkan keadaan isterinya yang mandul. Ini kisah isteri kepada siapa? Nanti kita akan jelaskan pada perbincangan tentang wanita-wanita yang dimukai oleh Allah, dan Ustaz Syahri akan berbincang tentang wanita-wanita yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, imra'ah digunakan apabila hikmah hidup berpasangan sebagai suami isteri tidak tercapai kerana kemandulan. Kita kena ingat, imra'ah bukan sekadar digunakan untuk merujuk kepada wanita yang dimurkai. Tetapi imra'ah juga turut digunakan apabila merujuk kepada seseorang wanita yang mandul. Apa buktinya? Buktinya pada surah Ali Imran ayat ke-40. Allah Ta'ala berfirman, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balagani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak padahal sebenarnya aku telah tua dan isteriku pula mandul. Adakah isteri Nabi Zakaria penentang Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Tetapi turut digunakan perkataan imra'ah kerana merujuk kepada keadaan mandulnya. Tetapi kita lihat, apabila Allah Ta'ala mengurniakan anak kepada Nabi Zakaria, maka Allah Ta'ala tukarkan daripada perkataan imra'ah yang tadi digunakan pada surah Ali Imran ayat ke-40 kepada surah Al-Anbiya ayat 90, Allah Ta'ala tukar kepada zauj. Sebab apa zauj? Tadi keadaannya tidak boleh melahirkan anak. Keadaan situasinya ketika itu tidak boleh melahirkan anak, maka perkataan imra'ah digunakan.
Setelah Allah Ta'ala kurniakan anak kepada pasangan yang sama, lalu perkataan imra'ah ditukar kepada zawj. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu. Maka kami perkenankan doanya. Doa siapa ni? Nabi Zakaria. Dan kami kurniakan kepada anaknya, iaitu Yahya. Dan kami perelokkan keadaan isterinya yang mandul. Boleh tuan-tuan? Okey, perbezaan. Kemudian Allah Ta'ala gunakan juga perkataan imra'ah yang merujuk kepada matlamat berpasangan terjejas kerana berlaku kecurangan atau pengkhianatan kepada suami. Sebagai contohnya dalam surah Yusuf, cerita tentang imra'atul aziz. Apa kata Allah Ta'ala? وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّ إِنَّ لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan sudah itu perempuan-perempuan di bandar Mesir yang mencaci hal Zulaikha dengan berkata, isteri Al-Aziz itu memujuk hambanya Yusuf berkehendakkan dirinya. Sekarang Allah Ta'ala gunakan perkataan apa? Imra'ah. Kerana apa? Kerana pengkhianatan seorang isteri kepada suaminya. Maka ini dinamakan imra'ah. Dan apabila ia turut merujuk kepada kelainan akidah di antara suami dan juga isteri, maka sekali lagi perkataan imra'ah turut disebutkan. Ini diceritakan pada surah At-Tahrim ayat ke-10. Allah Ta'ala berfirman, daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain faqanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'a wa qila idkhulan nara ma'ad dakhirin. Allah mengumumkan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada manfaatnya bagi orang-orang kafir berhubung rapat dengan orang-orang mukmin selagi mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya, iaitu perihal isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Tuan-tuan, mereka ini isteri kepada Nabi, duduk di bawah penjagaan seorang Nabi, tetapi melakukan pengkhianatan. Atas dasar apa? Atas dasar kecintaan kepada agama nenek moyang yang telah mereka anuti selama ini. Itulah yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membawa manusia keluar daripada kegelapan kejahilan jahiliah kepada cahaya Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditentang habis-habisan. Kerana apa? Kerana menentang agama nenek moyang. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, segala apa yang kita lakukan dalam amalan kita, cuba kita cek, adakah itu amalan daripada golongan terdahulu yang dilakukan secara tradisi ataupun yang mengikut kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kisah Firaun. Okey, tadi kita lihat akidah antara suami dan isteri ini merujuk kepada Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Akidah yang betul ada pada suami ataupun isteri? Bila kita cerita tentang isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut, akidah yang benar ada pada isteri ataupun pada suami? Pada suami. Sekarang kita cerita tentang Fir'aun. Akidah yang betul ada pada suami ataupun ada pada isteri? Ada pada isteri. Sekali lagi perkataan imra'ah turut digunakan. Jadi cerita tentang Fir'aun, kita tahu kisah Fir'aun di mana isterinya beriman kepada Allah, tapi Fir'aun menentang Allah Ta'ala sehingga sanggup mengaku dirinya sebagai itu Tuhan. Kemudian yang masih belum bersuami juga turut digunakan perkataan imra'ah. Contohnya kisah Balqis dalam surah An-Naml ayat 23, Allah Ta'ala berfirman, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim. Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan memerintah mereka dan dia telah diberikan kepadanya serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan dan dia pula mempunyai singgasana yang besar. Jadi seorang
Perempuan yang masih belum bersuami juga, Allah Ta'ala gunakan perkataan imra'ah. Contoh yang lain, kita melihat bagaimana kisah anak perempuan Nabi Shu'aib alaihi salam. Di dalam suratul Qasas ayat 23, walamma warada ma'a madyana wajada 'alayhi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'atayn tadudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Dan ketika dia sampai di telaga air negeri Madian, dia dapati di situ sekumpulan orang lelaki sedang memberi minum binatang ternak masing-masing, dan juga dia dapati di sebelah mereka dua perempuan yang sedang menahan kambing-kambingnya. Dia berkata, apa hal kamu berdua? Jadi tuan-tuan, baik, ada beberapa maksud perkataan imra'ah, so kita tak boleh nak generalize. Bila jumpa perkataan imra'ah, kita kata, oh itu maksudnya. Tidak. Tengok kepada konteks dan kita faham maksud bagi perkataan imra'ah. Imra'ah juga boleh dimaksudkan kepada wanita yang menentang Allah Ta'ala. Imra'ah juga boleh dimaksudkan golongan yang tidak mampu untuk memberikan anak kepada suami. Imra'ah juga merujuk kepada akidah yang berlainan. Imra'ah juga turut merujuk kepada wanita yang masih belum berkahwin. Jadi bila baca di dalam Al-Quran, tengok perkataan imra'ah, tengok situasinya tentang apa, maka di situ kita boleh faham konteksnya bagaimana. Boleh? Baik, kita akan bermula dengan kisah isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut alaihi salam. Tuan-tuan, apa yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salam, kita boleh melihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam terpaksa berhadapan dengan satu golongan yang pada mulanya menjadikan orang-orang yang alim itu sebagai panduan, tetapi akhir sekali mereka meletakkan kedudukan orang-orang yang alim ini sebagai berhala. Ini yang berlaku di dalam sejarah kisah Nabi Nuh alaihi salam apabila orang-orang alim, nama mereka Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan juga Nasra. Siapakah mereka ini? Mereka adalah orang-orang alim. Setelah mereka meninggal, maka ada satu golongan kata, apa salahnya sebagai kenang-kenangan kita letakkan gambar mereka di tempat kita. Jadi dengan harapan apabila kita melihat gambar-gambar mereka, kita boleh termotivasi untuk melakukan ibadah. Maka bermula dengan meletakkan gambar. Kemudian mereka kata, apa salahnya kita buat patung peringatan? Tidak salah buat patung peringatan. Sebab apa? Kita nak sekadar untuk ingat dia ni yang banyak melakukan ibadat orang-orang soleh. Maka mereka membuat patung pada awalnya sebagai tanda untuk peringatan, tetapi pada akhirnya bila golongan yang selepasnya datang, mereka menjadikan patung-patung ini sebagai berhala. Sebab itulah tuan-tuan dan puan sekalian, ulama kita sangat-sangat hormati. Tetapi jangan sampai kita meletakkan para ulama ini di tahap yang kita namakan sebagai takdis, menyucikan para ulama. Sebab para ulama juga merupakan manusia biasa. Pasti melakukan kesilapan. Hormat, ya, kita perlu hormat kepada golongan para ulama, tetapi jangan sampai mentakdiskan mereka ini sampai tahap keadaan mereka melakukan kesilapan pun kita masih menyokong mereka. Yang benar kita ikut, yang salah kita tentang. Baik. Baik. Kita lihat pada surah Hud ayat 27. Sekarang kita nak faham situasi Nabi Nuh alaihi salam apabila berhadapan dengan kaumnya yang menyembah berhala. Apa kata Allah? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi
ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tab'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra' wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, kami tidak memandangmu wahai Nuh melainkan sebagai seorang manusia seperti kami, dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu melainkan orang-orang kami yang miskin hina lagi berfikiran singkat, dan kami juga tidak memandang kamu semua mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami, bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta. Now, ini adalah kata-kata golongan yang menentang Nabi Nuh alaihi salam, dan isteri Nabi Nuh merupakan salah seorang daripada mereka. Sebab apa? Mereka melihat agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam ini yang pertama bertentangan dengan apa yang mereka amalkan sebelum ini. Yang kedua, yang bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam tu bukanlah daripada golongan majoriti. Bahkan mereka merupakan golongan minoriti. Dan yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam ni bukanlah daripada golongan bangsawan yang kaya raya, tetapi yang ikut mereka adalah golongan apa? Golongan yang miskin. Golongan yang dikatakan berfikiran singkat. Kenapa berfikiran singkat? Sebab terdesak. Maka mereka bertanya, apa kelebihannya agama dan golongan yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam ini berbanding dengan golongan kami yang kaya raya, yang ada kedudukan? Maka ini merupakan satu perkara yang perlu kita jelas dalam diri kita. Majoriti tidak semestinya betul. Minoriti tidak semestinya salah. Ini keadaan berlaku di negara kita sekarang. Kadang-kadang disebabkan majoriti menyebutkan begitu, maka kita menurut apa yang disebutkan oleh majoriti. Sedangkan pada hakikatnya kita melihat yang minoriti itu lebih tepat, lebih betul, yang perlu kita sokong. Dan apa yang lebih ironinya, apabila Nabi Nuh AS menyampaikan dakwah kepada mereka, apabila mindset mereka bahawa ini merupakan golongan-golongan yang miskin, yang tak ada standard. Bila tak ada standard, kenapa kita nak ikut? Maka apa yang mereka lakukan apabila Nabi Nuh AS berdakwah kepada mereka? Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya aku tiap-tiap kali menyeru mereka beriman supaya engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, mereka menyumbatkan telinga dengan jari masing-masing dan berselubung dengan pakaian. Tuan-tuan, orang datang kepada kita ceritakan tentang kebenaran, kita buat apa? Ha, disebutkan masukkan jari jemari. Celuih kah kalau kita nak masukkan semua dalam telinga? Tak, ini menggambarkan kepada kita bahawa telinga mereka ditutup, tak mau dengar langsung. Sebelum diterangkan kebenaran, kita dah tak mau dengar. Tuan-tuan, ini kadang-kadang berlaku kepada kita. Kita ada kecenderungan untuk tidak mendengar terlebih dahulu dan menilai. Tapi kita mula-mula, kita dah mula tolak apa yang orang cuba sampaikan kepada kita. Dengar terlebih dahulu dan kemudian nilai. Jangan tergopoh-gapah disebabkan mungkin kita tidak bersetuju dengan pandangan orang yang menyampaikan ataupun teguran kepada kita, lalu kita tolak dia mentah-mentah tanpa kita mendengar apa yang ingin disebutkan. Ini perkara yang perlu kita ubah dalam kehidupan kita. Maka inilah yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh apabila Nabi Nuh AS menyampaikan dakwah kepada mereka, dan salah seorangnya siapa? Isteri Nabi Nuh AS. Tuan-tuan cuba bayangkan, seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepada kaumnya, dan dia sebagai seorang suami pasti inginkan sokongan daripada seorang isteri. Malangnya
sokongan yang diinginkan tidak diterima, bahkan isterinya sendiri menentang apa yang dibawa, perjuangan yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Jadi tuan-tuan, ini sikap takbur. Apabila ada perasaan ego bongkak dalam diri kita, maka kita ada masalah untuk mendengar apa yang disampaikan oleh pasangan kita. Ini kita terjemahkan dalam kehidupan sehari kita. Majoriti dah kahwin, betul? Kau semua tak kahwin lagi ni? Sebab tak ada jawapan. Majoriti dah kahwin, betul? Tuan jangan bagi saya confuse, tuan-tuan. Okay. Masa awal kahwin, mungkin semuanya indah, betul? Tapi lama kelamaan berlakunya konflik dalam rumah tangga. Maka salah satu perkara yang perlu kita adaptasi dalam diri kita adalah, tuan-tuan boleh rujuk dalam ayat bila mana Allah Ta'ala menyebutkan wassulhu khair. Wassulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Kadang-kadang berlaku konflik dalam rumah tangga. Kadang-kadang suami mementingkan egonya, nak isteri ikut cakap suami. Kadang-kadang isteri mementingkan egonya, nak suami ikut cakap isteri. Maka ego adalah salah satu sifat yang ada pada isteri Nabi Nuh AS. Apabila Nabi Nuh AS mengajaknya, memujuknya untuk menerima agama Allah SWT, disebabkan rasa ego, disebabkan rasa kedudukannya yang tinggi berbanding dengan golongan-golongan yang mengikuti Nabi Nuh AS, maka dia menolak ajaran Nabi Nuh AS. Jadi ini boleh kita praktikkan dalam kehidupan rumah tangga. Buang ego tu, sebab nak menyelesaikan konflik, nak menyelesaikan perdamaian, ego perlu dibuang terlebih dahulu. Kalau tidak, masalah tidak akan selesai. Sebab itulah toleransi dalam rumah tangga ini sangat sangat penting. Kita bandingkan di antara isteri Nabi Nuh AS dan juga isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijah bintu Khuwailid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada fasa Makkiyah di Mekah, baginda di pulau oleh masyarakat sendiri. Baginda dituduh macam-macam. Ada yang mengatakan baginda gila, ada yang mengatakan baginda ahli sihir. Maka pada ketika itu, dalam keadaan yang ditekan, pasti seorang lelaki memerlukan sokongan daripada seorang wanita. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW apabila baginda menerima kehadiran siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Seorang isteri yang sangat sangat memberikan support yang kuat kepada suaminya. Seorang isteri yang tidak putus-putus memberikan motivasi kepada suaminya. Seorang isteri yang bukan sekadar berikan kata-kata motivasi, tetapi juga turut membantu dari sudut kewangan apa yang dia ada. Jadi inilah isteri yang perlu didambakan oleh seorang suami. Seorang isteri yang perlu menjadi contoh kepada isteri-isteri yang berada di luar sana. Isteri-isteri yang dah hadir pada hari ini mengikuti contoh yang dilakukan oleh Khadijah bintu Khuwailid. Dan kita melihat di sini, dalam keadaan isterinya telah menolaknya, Nabi Nuh AS cuba untuk menyelamatkan legasinya, iaitu anaknya sendiri. وَنَادَ نُوهُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّبْنِي مِنْ أَحْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri. Sekarang bila isteri menolak Nabi Nuh AS, ada seorang lagi yang mungkin boleh dijadikan sebagai harapan untuk meneruskan legasi perjuangan Nabi Nuh AS, iaitu anaknya sendiri. Tapi apabila Nabi Nuh AS menyebutkan itu dari keluargaku sendiri, pada surah Hud ayat 45, Allah Ta'ala menafikan apa yang Nabi Nuh sebut, sebab kata Allah,
Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nabi Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu. Jadi keluarga yang dimaksudkan di sini adalah keluarga yang mempunyai akidah yang sama. Maka itulah akidah ataupun keluarga kita yang sebenar. Sebab itulah tuan-tuan dan puan sekalian yang hadir ke sini, umat Islam yang mempunyai akidah yang sama, sebenarnya kita merupakan satu keluarga. Baik tuan-tuan, secara ringkas tentang kisah Nabi Nuh AS dan juga isterinya, kita dapat lihat bahawa Nabi Nuh terpaksa berhadapan dengan tentangan daripada isterinya sendiri akibat daripada kelainan akidah, akibat daripada tidak bersetuju dengan agama yang dibawa oleh Nabi Nuh AS. Maka isterinya menentang habis-habisan dan akhirnya apakah kesudahan mereka? Kesudahan isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh akhirnya ditenggelamkan oleh banjir yang sangat-sangat besar. Baik, kita masuk kepada kisah isteri Lut, isteri Nabi Lut alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Lut alaihi salam, kita tahu ia berkisah tentang kisah kaum Sodom yang mengamalkan hari ini kita namakan sebagai LGBT. L apa? Lollipop. Oh, L apa? Okay. L, lesbian, G, gay, B, bisexual dan T, transgender. Apa yang berlaku pada kaum Sodom ini adalah lelaki suka kepada lelaki, perempuan suka kepada perempuan. Maka homoseksual berlaku ketika mana Nabi Lut AS datang ke situ, keadaan sudah pun terlalu kritikal. Nabi Lut bukanlah daripada kaum Sodom. Dia merupakan orang luar yang datang ke tempat itu dan melihat bahawa masyarakat pada ketika itu sudah pun bermasalah kerana dijangkiti satu virus yang dinamakan sebagai homoseksual. Maka kita sekarang kita nak melihat bagaimana isteri Nabi Lut tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Lut alaihi salam. Dan kesudahan isteri Nabi Lut ini apabila Allah Ta'ala menyebutkan udkhulannara ma'ad-dakhilin pada surah At-Tahrim, masuklah kamu berdua ke dalam neraka. Yang ini siapa? Isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut. Ma'ad-dakhilin, bersama orang-orang yang masuk ke situ, iaitu ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kesudahan kisah isteri Nabi Lut. Cuma sekarang kita nak faham kenapa isteri Nabi Lut dimasukkan ke dalam api neraka. Baik, kita lihat pada surah Hud ayat ke-77. Allah Ta'ala berfirman, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wadaqa bihim dhar'an waqala hadha yawmun 'asib. Dan apabila datang utusan-utusan kami kepada Nabi Lut, dia merasa duka cita dengan kedatangan mereka dan merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka dari gangguan kaumnya, sambil berkata ini adalah hari yang amat mencemaskan. Tuan-tuan, sekarang kita bayangkan masyarakat kaum Nabi Lut pada ketika itu mengamalkan perbuatan homoseksual. Lelaki suka kepada lelaki. Satu hari apabila Allah Ta'ala menghantarkan utusan, iaitu para malaikat berupa manusia bertemu dengan Nabi Lut alaihi salam, Nabi Lut rasa bimbang. Sebab apa? Sebab mereka ini adalah tetamu, mereka ini adalah lelaki. Dia takut sekali ada orang tahu ada lelaki yang handsome, yang kacak datang ke rumah Nabi Lut, mereka pasti nak jadikan mereka ini sebagai mangsa. Nabi Lut rasa cemas pada ketika itu. Kemudian tiba-tiba
وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْحَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ الرَّشِيدِ. Dan kaumnya pun datang meluru kepadanya. Baik tuan-tuan, cuba kita tanya persoalan. Allah Ta'ala menghantar utusan berupa malaikat yang berupa manusia datang bertemu dengan Nabi Lut AS. Tiba-tiba ayat ini menjelaskan bahawa kaumnya pun datang meluru kepadanya. Meluru kepada siapa? Maksudnya sekarang ni, maklumat tentang kedatangan beberapa orang lelaki bertemu dengan Nabi Lut AS telah pun bocor. Betul? Sekarang kita tanya, siapakah yang membocorkan maklumat tersebut? Isteri Nabi Lut yang membocorkan maklumat tersebut. Sekarang isterinya sudah pun mengkhianati Nabi Lut AS. Jadi tuan-tuan boleh lihat dengan jelas, pengkhianatan yang dilakukan ke atas suami sendiri, maka ini merupakan satu perkara yang perlu kita jelas dalam diri kita sebagai pasangan suami dan juga isteri. Pengkhianatan itu amat menyakitkan. Pasti yang telah mengalami bagaimana suami mengkhianati isteri, bagaimana isteri mengkhianati suami, perasaan yang mungkin sukar untuk kita gambarkan, betul? Sebab pengkhianatan ini merupakan satu bentuk tindakan yang sukar untuk diterima oleh pasangan masing-masing. Kita telah berjanji untuk bersama-sama tetapi dikhianati akhirnya. Maka ini perlu kita jelas. Bagaimana isteri Nabi Lut melakukan pengkhianatan, bukan pengkhianatan yang berbentuk keadaan kekeluargaan, tapi pengkhianatan yang merujuk kepada pengkhianatan agama dan juga pengkhianatan menidakkan mesej, menidakkan risalah yang dibawa oleh Nabi Lut alaihi salam. Jadi mereka ini sangat berdegil. Apabila Nabi Lut alaihi salam memberikan solusi, apa kata Nabi Lut? Qala ya qaum haula banati hunna athharu lakum. Apabila mereka datang, mereka nak siapa ni? Nak lelaki tadi yang datang sebagai tetamu Nabi Lut alaihi salam, mereka kata, kami tak mau lelaki ni. Lalu bukan, kami tak mau anak perempuan. Sebab Nabi Lut mencadangkan, kau tak payahlah sibuk-sibuk nak ambil lelaki, ambillah perempuan. Ini perempuan yang sepatutnya engkau salurkan nafsu seks engkau. Tapi kenapa engkau memilih lelaki? Nabi Lut mencadangkan kepada mereka, memberikan solusi kepada mereka, memberikan alternatif kepada mereka supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Tetapi kerana sikap berdegil itu, maka mereka tetap dengan cara mereka. Lalu apa kata mereka? Qalu laqad alimta ma lana fi banatik min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau telah pun mengetahui bahawa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuan. Maksudnya bagaimana? Keadaan perasaan homoseksual itu, perasaan inginkan lelaki, lelaki inginkan lelaki itu sangat memuncak dalam masyarakat kaum Nabi Lut. Sehingga mereka sanggup untuk melakukan apa saja yang penting kami dapat lelaki. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, homoseksual ini, virus ini bukan berlegar sekitar masyarakat yang duduk di kawasan kampung, di kawasan bandar. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan sekalian, para pemimpin juga turut terkena virus ini. Para pemimpin masyarakat di situ juga turut terkena virus ini. Apa dalilnya? Dalilnya ketika mana mereka menghalau Nabi Lut untuk keluar daripada negara mereka. Biasanya siapa yang boleh halau-halau? Orang yang ada kuasa. Jadi ini sangat-sangat kritikal. Sebab itulah kita dalam masyarakat Malaysia, kita perlu cegah sebelum ia tersebar dengan lebih meluas.
ia perlu diatasi dengan cepat. Dan baik, sekarang kita nak masuk kepada kisah yang perempuan sangat tunggu-tunggulah, kan? Iaitu isteri Al-Aziz. Tuan-tuan baca, perempuan baca surah Yusuf masa bila? Oh, masa mengandung. Apa tujuannya? Supaya anak cantik dan handsome. Okey. Tuan-tuan kalau hidung dah penyet, maka takkan keluar anak seperti Shah Rukh Khan. Tuan-tuan, Al-Quran bukan sekadar itu, tuan-tuan. Al-Quran bawa kita untuk menghayati mesej-mesej yang terdapat di dalamnya. Keseluruhan kisah Nabi Yusuf alaihi salam berbicara tentang satu tema yang dinamakan sebagai fasabrun jamil. Itu kata Nabi Yaqub alaihi salam. Semuanya cerita tentang bagaimana untuk menjadi seorang yang sabar. Kemudian kita dengan mudahnya membaca surah Yusuf ketika mengandung dengan harapan anak yang lahir itu menjadi cantik. Surah Maryam baca masa bila? Masa mengandung juga dengan harapan. Tuan-tuan, ini kita perlu perbetulkan, kan? Dari sudut kenapa kita membaca Al-Quran. Ingat tak tadi sebut perbetulkan mindset. Kenapa kita baca Al-Quran? Kena fahamlah. Bukan baca Quran dengan sebab-sebab tentu dan apa yang diamalkan. Kita kata baca surah Yusuf anak akan jadi cantik, kan? Itu daripada sumber yang mana? Itu saya cakap tadi. Adakah ia daripada amalan tradisi ataupun ia datang daripada hadis, daripada Al-Quran dan juga hadis yang sahih? Ini perlu kita jelas. Perlu kita ubah dari sudut cara pengamalan kita. Sebab itu baca Quran ni kena faham, bukan sekadar baca. Sebab itu ada orang bagi nama anak, kan, dia kata nama anak ambil daripada Al-Quran. Sedangkan dalam Quran itu tidak semua perkataan merujuk kepada maksud yang indah. Agak tuan-tuan sanggup tak bagi nama anak Abu Lahab? Ini ada dalam Al-Quran. Sebab tu kita kena jadi golongan yang Allah Ta'ala selalu sebut, iaitu ulul albab. Apa maksud ulul albab? Golongan yang sentiasa berfikir. Dan berfikir bukan sekadar berfikir dengan akal, tetapi berfikir dengan mata, berfikir dengan hati. Inilah golongan ulul albab. Jangan sekadar kita beramal tanpa faham. Sebab tu alhamdulillah di Perlis ni banyak kuliah-kuliah, kan, betul tak? Tuan-tuan bukan dia boleh-boleh, kan? Okey, kita tahu, kita fahamlah. Baik. Watak ketiga yang kita nak, karakter yang kita nak bawa di sini adalah kisah Imratul Aziz dan juga rakan-rakannya. Tapi kita akan fokus banyak kepada Imratul Aziz. Kenapa Allah Ta'ala rakam adegan di dalam surah Yusuf? Yang pertamanya supaya dapat dipaparkan kembali kepada pembaca surah ini. Ia bukan sekadar kita baca untuk mendapatkan anak yang handsome dan juga cantik. Yang kedua, supaya kita dapat belajar dari ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf AS sama ada mengikut nafsu ataupun mentaati Tuhan. Ada dalam keadaan kita banyak keadaan. Di hadapan kita ni ada jalan ikut nafsu, ikut Tuhan. Tapi kadang-kadang kita gagal untuk terus berada di landasan as-siratul mustaqim, kita memilih untuk mengikut hawa nafsu. Maka surah Yusuf memberikan panduan kepada kita bagaimana untuk kita menepis kehendak nafsu itu dan mengutamakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat, kita buat sedikit analisis kepada kisah godaan dan pujukan Imra'atul Aziz apabila Allah Taala menyebutkan warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Dan perempuan yang Nabi Yusuf tinggal di rumahnya bersungguh-sungguh memujuk Nabi Yusuf berkendakkan dirinya, dan perempuan itu pun menutup pintu-pintu serta berkata, marilah kemari, aku bersedia untukmu. Ini adalah
siri godaan Imra'atul Aziz terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Tuan-tuan, apa yang dirakamkan di dalam Al-Quran ini bukanlah merujuk kepada kali pertama ia berlaku. Apa yang dilakukan oleh Al-Quran adalah apa yang berlaku pada penghujung-penghujung kisah antara Imratul Aziz dan juga Nabi Yusuf AS. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum itu sudah ada siri-siri godaan. Ia bukan berlaku sekali saja. Godaan itu berlaku banyak kali. Dan Allah rakamkan dalam Al-Quran ini merupakan babak yang terakhir. Okay, jadi kita kena faham situasi Nabi Yusuf bukan digoda hanya sekali tetapi berkali-kali. Okay? Dan cuba bayangkan Nabi Yusuf AS menetap di kediaman Al-Aziz itu bertahun-tahun lamanya. Cuba bayangkan bagaimana kemungkinan setiap hari apa sentiasa digoda oleh Imratul Aziz. Now kita nak tanya, kenapa Imratul Aziz ni nak sangat kepada Nabi Yusuf? Dia ada suami tak? Apa yang berlaku? Mungkin suami terlalu sibuk sehingga mengabaikan isteri. Yang hadir suami tak ramai ni kan? Tuan-tuan pesanlah kepada suami-suami perempuan masing-masing. Jaga kebajikan, jaga hak seorang isteri. Sebab kita takut bila hak seorang isteri tidak dijaga, maka ada kemungkinan untuk melakukan perkara-perkara di luar jangkaan. Dan Imratul Aziz diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yusuf alaihissalam juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita boleh melihat di antara keduanya, ada yang tewas dengan nafsu, ada yang mengutamakan Tuhan dan mengepikan hawa nafsu. Sebab tu dalam Quran dia banyak kisah-kisah, ada golongan yang berjaya, ada golongan yang gagal. Maka sebab itu kita kena belajar daripada mereka yang telah berjaya. Dan kita kena belajar juga daripada mereka yang gagal. Kenapa mereka gagal? Tengok ciri-ciri yang ada pada diri mereka. Jadi pelbagai usaha dilakukan oleh perempuan Al-Aziz ini ataupun Imratul Aziz untuk mendapatkan perhatian daripada Nabi Yusuf AS. Antaranya apa? Pakai cantik-cantik, bersolek, kan? Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian. Sebab itu kalau isu tabarruj kita boleh bincang nantilah. Tabarruj ni lebih-lebihan dalam sudut apa? Penampilan diri lah. Nanti kita boleh bincang lebih lanjut. Nabi Yusuf memahami maksud tersirat Imratul Aziz. Tetapi dengan tegas menolaknya. Menolaknya dengan apa? Yang pertama dengan hikmah. Dan yang kedua dia adalah dengan ilmu. Sebab itu, tuan-tuan, nafsu ini hanya boleh ditolak sekiranya kita faham, sekiranya kita tahu bagaimana cara untuk menolak hawa nafsu. Bila ada bisikan-bisikan di dalam diri yang mengajak kita untuk melakukan kejahatan, maka ada satu lagi makhluk yang datang untuk menyucuk-nyucuk kita, iaitu siapa? Syaitan. Sebab tu kita rasakan seperti ada bisikan-bisikan yang menyuruh kita untuk melakukan perkara tersebut. Dan ada bisikan-bisikan yang cuba justify, kata apa yang kita buat tu tak salah, sedangkan hakikatnya ia adalah salah. Jadi ini perlu diberikan perhatian. Okey. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Dan perempuan yang Yusuf, Nabi Yusuf tinggal di rumahnya bersungguh-sungguh memujuk Nabi Yusuf berkendakkan dirinya. Tuan-tuan, penggodaan ini berbentuk sebelah pihak saja. Siapa yang goda siapa? Imra'atul Aziz yang menggoda Nabi Yusuf AS. Bukanlah sebaliknya. Jadi sekarang kita faham, Imra'atul Aziz yang berkendakkan Nabi Yusuf, bukan Nabi Yusuf yang berkendakkan Imra'atul Aziz. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, hari ini berlaku, suami ada affair dengan isteri orang, isteri ada affair dengan suami orang.
Kenapa keadaan ini berlaku? Antara punca utamanya adalah apabila nafsu menjadi raja bagi diri kita. Nafsu menjadi raja bagi diri kita. Tuan-tuan, pada diri kita ni ada beberapa komponen penting yang perlu kita faham. Yang pertamanya, kita ada akal. Yang keduanya, kita ada hati. Yang ketiganya, kita ada nafsu ni, tuan-tuan kena betulkan cara kita berfikir. Nafsu ni, kita duk pandang semuanya negatif, betul? Kita perlu tak makan? Itu adalah nafsu. Nafsu makan. Kita perlu tak, apa lagi? Nafsu apa lagi? Tidur. Kita perlu tak tidur? Itu nafsu tidur. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Makan berlebih-lebihan. Tidur berlebih-lebihan. Pagi tidur. Mari kerja, tidur. Balik kerja, tidur. Malam, tidur. Okay? Nafsu, akal dan juga hati. Kita ibaratkan, kita berada di dalam sebuah bas. Sepatutnya yang menjadi pemandu adalah hati. Yang menjadi konduktor bas adalah akal. Dan yang menjadi penumpang adalah nafsu. Itu sepatutnya. Jadi bila hati yang memandu bas, maka perjalanannya itu jelas. Tapi cuba kita tukarkan sekarang. Ambil nafsu, letak tempat driver. Hati duduk belakang. Apa jadi? Ha, ada kemungkinan masuk dalam gaum. Begitulah keadaan kita manusia. Di manakah kita meletakkan elemen-elemen yang ada pada diri kita? Adakah kita memandu diri kita melalui hati? Atau kita memandu diri kita melalui nafsu? Dan ini yang berlaku kepada Imratul Aziz apabila dia memandu kehidupannya berpaksikan kepada nafsu. Maka ini perlu kita jelas dalam diri kita. Baik. Sebab itulah terdapat dua jenis godaan yang dilakukan oleh Imratul Aziz. Yang pertamanya adalah melalui hin-hin yang diberikan. Apa maksud hin? Cara bercakap, cara berjalan, cara bersolek, cara berpakaian. Itu memberikan hin-hin kepada Nabi Yusuf supaya tertarik dengan Imratul Aziz. Setelah siri demi siri pujukan godaan ini dilakukan tetapi tidak diendahkan, nafsunya makin-makin menjadi. Dan di akhir babak ini Allah Ta'ala rakamkan bagaimana dia mengajak Nabi Yusuf AS untuk melakukan secara terbuka. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai seorang isteri, keutamaan kita adalah ketaatan kepada siapa? Kepada suami. Maka suami dan juga isteri sebenarnya masing-masing ada peranan. Suami kalau ada kemampuan, didik isteri dengan ilmu. Tapi kalau tak ada kemampuan, hantar isteri untuk belajar ilmu. Isteri, mungkin isteri lebih terkehadapan dari sudut menuntut ilmu. Tetapi suami dilihat seperti tidak endah kepada program-program ilmu. Maka sekarang peranan siapa? Peranan isteri untuk mengajak suami mengikuti program-program ilmu. So, kena ada timbal balik dari sudut berinteraksi di antara suami dan juga isteri. Sebab dia akhir sekali. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, kata Allah Ta'ala, peliharalah. Allah Ta'ala sebut yang pertamanya anfusakum, diri sendiri terlebih dahulu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Cuma ayat itu tidak terhenti sampai setakat itu. Allah Ta'ala gunakan harful ataf wa di situ, dan itu bermaksud ia perlu dilakukan juga, perlu dibawa sekali ahli keluarga. Jangan nak masuk syurga seorang-seorang.
Sebab itulah rumah tangga kita ni perlu dibina. Bincang dengan suami, bincang dengan isteri, bagaimana untuk kita membina keluarga yang akhirnya akan membawa kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keluarga yang ada padanya apa yang disebut sebagai sakinah, ketenangan. Tuan-tuan kena ingat, kadang-kadang kita menyangkakan senang itu tenang. Senang itu bila ada kereta besar, bila ada rumah besar, bila ada isteri. Wah, saya tak jawab tuan-tuan. Puan-puan jawab. Okey, saya tak jawab. Okey. Isteri yang cantik sebagai contohnya, kita rasakan itulah ketenangan. Betul? Tapi kita boleh melihat sejarah telah membawa kita untuk menafikan perkara itu. Senang tidak semertinya tenang. Tuan-tuan, mungkin kita boleh membeli tilam yang empuk yang mahal. Jenama apa? Good Night. Jenama apa lagi? King Coil apa lagi? Mono. Ha? Tak tahulah. Mono lah. Mono kan tak tahulah kan? Kita boleh, mungkin boleh membeli tilam-tilam yang mahal harga RM10,000, RM15,000 kan? Tetapi mampukah kita membeli tidur yang lena? Kita mungkin mampu untuk masuk hospital yang mahal-mahal. Di Perlis ni ada apa? KPJ lah kan? Tapi mampukah untuk kita membeli kesihatan? Jangan sangka senang itu tenang. Ramai orang kaya tetapi tidak tenang. Tapi kita nak jadi orang yang kaya dan pada masa yang sama tenang. Maka tenang itu bukan terletak kepada kuantiti harta, tetapi tenang itu terletak kepada kualiti jiwa kita. Sebab itulah kisah-kisah Al-Quran kita melihat Imratul Aziz, apabila nafsu diutamakan, dia menyangkakan dengan mengikut hawa nafsu itu hati akan menjadi tenang. Tetapi hakikatnya tidak. Belajarlah daripada kisah golongan-golongan terdahulu. Nabi Ibrahim AS, adakah seorang yang kaya? Tidak. Tetapi adakah itu sebagai satu benchmark, sebagai satu penanda aras bahawa dia telah gagal? Tidak. Fir'aun kaya tak? Kaya. Tapi adakah kesudahannya dia diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Jadi tuan-tuan, Imratul Aziz ini merupakan golongan bangsawan. Golongan bangsawan, seorang yang kaya. Maka dia rasakan dengan kekayaan yang ada, dengan kedudukan yang ada, dia boleh lakukan apa? Apa saja. Dan dia sangkakan itulah ketenangan yang boleh dia terima apabila dia memperolehi Nabi Yusuf alaihi salam. Maka ajakan dilakukan secara terbuka, dan ini merupakan adegan yang terakhir bagi siri godaan yang dilakukan. Dan kita melihat bagaimana ajakan dilakukan itu berdasarkan kepada perancangan yang sangat-sangat teliti. Sebab dia tutup pintu, wa ghallaghatil abwab wa qalat hayta lak. Adakah suami dia ada masa tu? Maksudnya dia dah plan, dia dah tahu dah. Dia tutup pintu tu masa suaminya pergi ke suatu tempat. Suami tak ada, dia di rumah. Tapi disebabkan takdir Allah Taala, ketika dia mengejar Nabi Yusuf alaihissalam, tiba-tiba bila buka pintu, siapa yang keluar? Siapa yang nak masuk? Al-Aziz. Maka pada ketika itu dia terkejut beruk. Yalah, tidak disangka. Dia plan, suami dia tak balik time tu, tiba-tiba balik. Maka telah kantoi, dan sekarang apa dia nak jawab kepada suami dia? Okey. Jadi tuan-tuan, ini kita melihat tingkatan hawa nafsu, tingkatan hawa nafsu. Dia ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah ini sentiasa mendorong kita melakukan kemungkaran. Dan inilah apa yang terjadi kepada Imra'atul Aziz. Dan di luar pertimbangan akal yang waras. Okey, kita lihat kronologi Nabi Yusuf
Alaihissalam banyak kali digoda melalui hint-hint yang diberikan, cara berpakaian, cara solekan, cara bercakap. Tetapi adakah Nabi Yusuf melayan Imra'atul Aziz? Nabi Yusuf tidak melayan Imra'atul Aziz. Kemudian Imra'atul Aziz bercadang untuk melakukan perbuatan sumbang. Kali ini dia menggoda secara terbuka. Kerana apa? Kerana kemuncak syahwat yang tidak lagi mampu dikawal. Tapi malangnya sekali lagi dikecewakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka alang-alang menyeluk pekasam, dia pun mengejar Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kita boleh melihat, ia bermula di permulaannya hanyalah dalam bentuk keinginan yang biasa-biasa. Tetapi ia makin lama semakin memuncak. Sebab itulah tuan-tuan, setiap kali kita melakukan dosa, jangan biarkan kita terus melakukan dosa yang seterusnya. Setiap kali melakukan dosa, lakukan solat. Ia umpama kita main wow ataupun layang-layang. Kita tak nak makin lama kita makin jauh daripada Tuhan, dan kita takut akhirnya layang-layang itu terputus talinya. Itu kita takut. Sebab itulah bila kita melakukan dosa yang kecil, terus lakukan solat sebab kita nak kembali kepada Tuhan. Manusia ini tidak sempurna. Yang bercakap ini banyak kelemahannya, banyak dosanya. Tapi apa yang boleh kita lakukan bersama setiap kali kita lakukan kesilapan, perbanyakkan melakukan solat. Maka kita akan kembali kepada Tuhan. Okey, sekarang tadi kita cerita tentang Imra'atul Aziz. Sekarang kita nak cerita makcik-makcik bawang datin-datin yang turut pada mulanya makcik-makcik bawang ni kutuk siapa? Imra'atul Aziz. Kenapa mereka kutuk? Mereka kutuk bukan sebab perbuatan yang dilakukan, tetapi mereka kutuk sebab tidak standard antara dua darjat. Mereka ini adalah golongan bangsawan. Yang makcik-makcik bawang datin-datin ni merupakan golongan bangsawan. Apa kelas engkau buat dengan siapa? Dengan seorang hamba yang di bawah jagaan Al-Aziz. Apa kelasnya? Maka itu yang menjadi perhatian makcik-makcik bawang. Bukannya mengutuk perbuatan yang dilakukan, tetapi dengan siapa dia melakukan perkara tersebut. Maksudnya, kalau dia buat dengan golongan yang ada sama level, maksudnya okeylah, baru ada kelas. Ya, ini yang dibicarakan di kalangan makcik-makcik bawang datin-datin ini. Ha. Okey. Budaya gosip, okey. Mereka, siapakah mereka? Mereka merupakan wanita daripada golongan kelas atasan. Dan kenapa saya sebut makcik bawang? Sebab mereka ni sering berkumpul, bersembang dan bincang tentang isu-isu semasa, termasuklah apa? Skandal, gosip, makan, cerita tentang makanan, minuman, fashion dan sebagainya. Berlaku tak hari ni? Moga-moga kita tidak termasuk dalam golongan makcik-makcik bawang tersebut. Ini yang berlaku pada hari ini, dan kisah ini sebenarnya dah lama berlaku. Lalu mereka ini setelah mendapat berita bahawa Imra'atul Aziz kantoi dengan suami dia dan dibuat dengan seseorang yang tidak ada kelas, lalu mereka pun mula bergosip-gosip cerita tentang Imra'atul Aziz. Lalu apa kata perempuan-perempuan di bandar ni, makcik-makcik bawang ni? Dia kata, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
Dan sudah itu, perempuan-perempuan di bandar Mesir mencaci hal Zulaikha dengan berkata, isteri Al-Aziz memujuk apa? Hambanya. Nampak tak sekarang? Sebab apa? Tak ada standard lah. Berkendakkan dirinya. Sesungguhnya cintanya kepada Yusuf itu sudah meresap ke dalam lipatan hatinya. Sekarang ni dia, mereka ini menyalahkan siapa? Imra'atul Aziz. Apa hamba yang tidak ada kelas ini? Itu pun kau boleh terpengaruh dengan dia. Kau jatuh cinta dengan dia. Sekarang apabila Imra'atul Aziz mendengar gosip-gosip tersebut, okey, hamba tak tengok lagi Yusuf macam mana. Okey, Sat, tunggu Sat, tunggu Sat. Okey, falamma sami'at bimakrihinna. Apabila dia Zulaikha mendengar cacian mereka, arsalat ilaihinna, dia pun menjemput mereka, wa'atadat lahunna muttaka'an, dan menyediakan satu jamuan untuk mereka, wa'atat kulla wahidatin minhunna sikina, serta memberi kepada setiap seorang di antara mereka sebilah pisau. Tuan-tuan, ini budaya masyarakat pada ketika itu. Kita hari ini pergi kenduri, buah dah dipotong ke belum? Dah. Masyarakat pada ketika itu nak makan buah, potong sendiri. Cuba kena fahamlah situasi, kena faham. Yang bagi pisau, pasal apa? Jemput makan, makanlah. Kenapa bagi pisau? Sebab nak makan buah, kena potong sendiri. Ini budaya pada ketika itu. Maka Imra'atul Aziz memberikan setiap seorang ni pisau. Waqalat ikhruj alaihin, dan pada ketika itu dia berkata kepada Nabi Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Maksudnya dia suruh Nabi Yusuf lalu di hadapan makcik-makcik orang ni. Falamma ra'ainahu, maka ketika mereka melihatnya, akbarnahu, mereka tercengang melihat, wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka tidak sedar melukakan tangan mereka sambil berkata, wa qulna hasya lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Jauhnya Allah dari kekurangan. Okey. Jauhnya Allah dari kekurangan. Ini bukanlah seorang manusia, ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia. Now, bijak tak Imra'atul Aziz sekarang ni? Tadi hampa ada kutuk aku kan? Okey, aku panggil hampa. Hampa tengok senari. Tengok siapa? Nabi Yusuf AS. Sekarang mereka apabila melihat Nabi Yusuf AS sampai tahap terpotong tangan sendiri, sekarang baru mereka tahu bahawa Nabi Yusuf ini bukan biasa-biasa. Bahkan mereka mengatakan Nabi Yusuf seperti malaikat. Maksudnya standardnya tinggi rupanya. Now, tumpuan untuk menyalahkan Imra'atul Aziz sekarang sudah lenyap. Rupa-rupanya Imra'atul Aziz ini juga pandai berpolitik. Apabila sesuatu isu yang berlaku kepada kita, dia cuba create isu lain supaya orang tak tengok isu yang berlaku kepada dia. Sekarang orang dah tak bagi perhatian kepada Imra'atul Aziz. Sekarang orang bagi perhatian kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf AS. Selesai masalah dia. Cerdik ni Imra'atul Aziz. Okay. Walaupun jahat. Okay. Okay. So dia nak buktikan bahawa bukan dia saja yang boleh jatuh angau kepada Nabi Yusuf. Maka majlis keramaian itu tujuannya untuk nak bagi tahu, kalau hampa tengok Nabi Yusuf juga, hampa akan turut jadi angau. Saya tak dapat bayangkan macam mana ketampanan Nabi Yusuf AS. Kalau kat Malaysia ni siapa yang boleh answer? Siapa boleh answer? Ha? Cuba sebut suami saya lah answer. Mama. Sebut dah, alhamdulillah. Ha, okey. Kan? Handsome ni subjektif, betul tak? Kan? Ada orang tengok kita handsome, orang lain tengok biasa. Ada apa pada hand? Okey? Dan apa yang boleh ibrah yang kita belajar daripada kisah ini? Kita boleh katakan daripada peristiwa adegan mereka terpotong tangan mereka itu, kita nak katakan bahawa keindahan dunia itu boleh membunuh.
Kita nampak indah tapi hakikatnya ia membunuh kita. Bukan sekadar membunuh di dunia tetapi membunuh kita di akhirat nanti. Kita sangkakan dunia adalah segala-galanya. Lalu kita berikan fokus perhatian kepada bagaimana untuk kita improve kehidupan dunia kita. Sedangkan kita lupa cara untuk kita improve keadaan kita pada hari akhirat. Dan ayat yang selalu kita baca pada surah Al-Hadid ayat 20. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu sebenarnya hanyalah sebagai satu tipu daya. Sebenarnya kita tertipu dengan keindahan dunia. Sebab itu kita kena jelas, kenapa kita bekerja? Bekerja untuk apa? Apa kesudahan daripada kerja kita? Itu perlu kita jelas. Sebab itu kerja ini dilakukan kerana membantu orang lain, memudahkan orang lain itu, Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita. Tapi kerja yang duk kira, ini kerja aku, itu kerja hang. Hang buat kerja hang lah, aku tak buat lah kerja hang. Kita tidak ada konsep untuk membantu. Kita tanya diri kita, kita bekerja untuk apa? Adakah untuk wang, untuk harta, ataupun kita bekerja untuk memudahkan orang lain? Baik tuan-tuan, kita akan masuk kepada yang terakhir, iaitu cerita tentang isteri kepada Abu Lahab. Sekarang kita akan tadabbur suratul Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Tuan-tuan, ini cerita tentang Abu Lahab dan juga isterinya. Now saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian memahami terlebih dahulu latar belakang Abu Lahab dan juga latar belakang imra'ah wa imra'atuhu itu, ataupun dinamakan juga sebagai Ummu Jamil. Ummu Jamil bukanlah namanya, seperti mana Abu Lahab juga bukan nama yang sebenar. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala tidak sebutkan nama di dalam surah-surah, dalam kisah-kisah Al-Quran, kecuali ada beberapa nama. Yang pertamanya adalah Zaid bin Harithah, disebutkan namanya Zaid. Yang keduanya adalah Maryam. Itu saja nama yang disebutkan dengan jelas. Yang lainnya semuanya merujuk kepada sifat-sifat yang ada pada karakter-karakter yang dimaksudkan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, nama itu tidak penting. Sebab apa? Bukan kepada mereka itu yang dituju, tetapi ayat-ayat Quran itu ditujukan kepada diri sendiri. Tengok apa sifat yang ada kepada karakter-karakter yang kita baca itu, dan tanya diri kita, kita ada tak karakter-karakter tersebut dalam diri kita? Itu lebih penting untuk kita hayati. Baik tuan-tuan, Abu Lahab merupakan satu golongan bangsawan, seorang yang kaya, seorang yang handsome. Bolehlah bagi nama anak apa? Abu? Bagi kan baca surah Yusuf, lepas tu anak keluar handsome, bagi nama Abu Lahab. Boleh tak? Saya tak pasti. Ada orang Melaka tak sini? Saya tak pasti. Orang Melaka sebut Lahabau tu adakah daripada perkataan Abu Lahab? Saya tak pastilah. Dan dia ada seorang isteri yang juga merupakan seorang golongan bangsawan, seorang yang kaya, seorang yang terkenal, seorang yang cantik. Kedua-duanya merupakan selebriti. Maksudnya mereka ni famous lah. Famous. Dan inilah yang menjadi tumpuan masyarakat apabila nak jadikan ataupun nak memilih pasangan sama ada suami ataupun isteri. Jadi pada suratul Masad ini, apabila Allah Ta'ala menyebutkan wamra'atuhu hammalatal hatab. Now kita kena faham
situasi yang berlaku kepada Abu Lahab, kepada isteri kepada Abu Lahab dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara riwayat yang menyebutkan bahawa isteri Abu Lahab ni disebabkan dia kaya, dia pakai banyak barang perhiasan dan dia suka bila pergi pasar tunjuk-tunjuk barang perhiasan tersebut. Kalau kita nak mudah faham, tengok cerita Mami, Mami Jarum. Macam mana? Kan? Kan? I beli ni kan, I beli. Sebenarnya nak tunjuk gelang. Maka ini yang berlaku, yang dilakukan oleh isteri kepada Abu Lahab sebab nak menunjukkan dia itu kaya, dia itu famous dan sebagainya. Maka apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa satu ajaran yang bertentangan dengan agama nenek moyang mereka, mereka jadi marah dan mereka sangat bermusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Ummu Jamil ini, isteri kepada Abu Lahab, dalam satu puisinya dia kata, la anfaqannahu ala adawati Muhammad. Dia kata, gelang-gelang yang aku ada ni aku sanggup untuk jualnya demi untuk menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak tarap teruk, teruk sangat. Orang boleh kata apa kalau teruk sangat tu? Kata apa? Teruk dah mampu. Teruk dah mampu. Okey. Lalu Allah Ta'ala gambarkan Ummu Jamil ini dengan satu perkataan yang sangat-sangat hebat, iaitu hammalatal hatab. Hammalatal hatab, apa terjemahannya? Pembawa kayu, kayu api. Tuan-tuan, perkataan hammalah dari sudut bahasa merupakan apa yang dinamakan sebagai sirah mubalaghah. Apa maksud sirah mubalaghah? Ia tidak disebutkan hamil yang membawa, tetapi datangkan dalam bentuk hammalah. Allah Ta'ala nak perincikan, nak bawa maksud, nak berikan maksud kepada kita tentang beberapa perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala gambarkan isteri kepada Abu Lahab ini seperti seorang yang membawa kayu api. Tuan-tuan, yang bawa kayu api ni siapa? Golongan bangsawan ke golongan hamba? Golongan hamba. Tadi saya cerita isteri Abu Lahab ini merupakan golongan hambawan, bangsawan, kaya, ada kedudukan. Tetapi sekarang Allah Ta'ala kata hammalatal hatab. Allah Ta'ala letak kedudukannya di tempat yang paling-paling bawah. Tadi hang duk sangka dengan harta itulah hang ada kedudukan di sisi masyarakat, tapi sebabkan hang menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang kedudukan hang ni seperti hamba yang sekadar membawa kayu api. Maksudnya apa kat sini? Itu adalah salah satu bentuk penghinaan kepada Ummu Jamil. Sebab itulah tuan-tuan dan puan sekalian, jangan jadikan harta yang kita ada itu sebagai sebab kita dimasukkan ke dalam api neraka. Jadilah golongan-golongan seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Kita tak boleh hasad kepada orang kecuali kepada dua golongan. Yang pertama, golongan yang ada ilmu dimanfaatkan kepada orang lain. Dan yang kedua, golongan yang ada harta dimanfaatkan untuk kegunaan, untuk membantu orang yang memerlukan. Maka kita boleh hasad kepada dua golongan ini. Jadi tak salah untuk menjadi kaya, tetapi jadilah kaya
seperti mana Abdul Rahman bin Auf. Abu Bakar Siddiq juga mempunyai harta yang banyak, tetapi akhirnya dia menyerahkan hartanya untuk perjuangan Islam. Jadi sangkaan kita bahawa senang itu tenang kadangkala meleset. Sebab apa? Kita tidak berpandukan, tidak meletakkan matlamat kita yang di penghujungnya, iaitu bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan Allah redha kepada kita. Yang seterusnya disebutkan juga bahawa kenapa disebutkan hammalatul hatab, sebab di dalam neraka nanti dia akan ambil kayu-kayu bakaran itu dan bakar diri sendiri. Tuan-tuan, ini golongan yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mungkin kita dah anggap tak apa, kita sekarang Nabi dah tak ada. Jangan anggap jasad Nabi tidak ada. Kita terselamat daripada golongan yang dikatakan sebagai penentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan-golongan yang menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita takut termasuk dalam golongan ini. Sebab itu mengamalkan sunnah ini bukan sekadar kita makan makanan-makanan sunnah. Ha, ini satu benda yang perlu diberikan perhatian juga. Macam mana kau beramalkan sunnah? Oh, aku dah makan kismis, aku dah makan madu, aku dah makan apa? 50 in one. Sunnah perlu difahami dalam kerangka yang betul. Baik tuan-tuan, antara maksud hammalah juga, hammalah ni adalah pembawa. Yang dimaksudkan sebagai hammalah di sini juga perumpamaan kepada golongan yang suka duk bawa cerita-cerita tak betul dekat dalam masyarakat. Mami Jarod antara sesuai watak yang sesuai kita bagi contohlah kan. Dia kalau dapat cerita, dia rasa tak tenang selagi tak cerita kat orang. Bila cerita tu, lega. Sebab itu, wahai wanita, jangan jadi orang yang suka sebar fitnah, suka bawa cerita dalam masyarakat jadi batu api. Kita takut bila kita jadi batu api, esok yang membakar kita juga adalah daripada api. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apabila surah ni turun, bila ia menggambarkan tentang kemusnahan Abu Lahab dan juga isterinya, maka dia pun menjadi marah. Lalu dia pergi nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari jauh Nabi nampak Ummu Jamil datang. Dan Nabi kata kepada Abu Bakar, "Noh, mai dah kah?" Tapi Nabi kata dia takkan nampak aku. Nabi duduk dengan Abu Bakar, tapi Nabi kata dia takkan nampak aku. Maka ketika dia datang, memang dia tak nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi ada bersama dengan Abu Bakar pada ketika itu. Maka dia tanya, "Mana Nabi? Mana Nabi? Mana Muhammad? Mana Muhammad?" Maka dia pun mengeluarkan satu puisi. Dia berkata, "Mudhammamam qalaina wa dinahu abaina wa hukmahu asaina." Apa kata Ummu Jamil? Yang dicela ni kami dah penat dah dengan dia. Siapa yang dicela? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa dinahu abaina," dan agamanya kami buat tak tahu ya. "Wa hukmahu asaina," dan hukum-hukum yang dibawa tu kami tak taat. Lalu kesudahan hammalatul hatab ini Allah Ta'ala sebutkan, "Fi jidiha hablum mim." Masa ini keadaan yang berlaku di dalam api neraka. Di lehernya ada tali
Tali sabut itulah yang akan membakar dirinya. Seperti mana dia membakar perasaan kebencian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah Taala bakar dirinya sendiri. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat akhlak Nabi. Walaupun orang datang kepadanya maki, kutuk dia, tapi Nabi tak balas dengan kata-kata yang buruk, yang tak baik. Sebab itulah kita sebagai masyarakat pada hari ini, apa yang boleh kita belajar? Yang pertama, jangan jadi gossipers. Jangan jadi orang yang suka gosip. Jangan jadi kaki fitnah. Jangan jadi orang yang suka adu domba. Dan jangan jadi batu api. Itu yang pertama yang kita boleh belajar daripada wamra'atuhu hammalatal hatab. Yang kedua, kalau kita berhadapan dengan golongan ini, kita tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan golongan ini. Yang pertama, kita kena banyakkan sabar. Sebab itulah kita hari ini reality di FB kan. Kita duk gatai tangan nak tulis. Orang duk kutuk kan, kita pun duk. Jadilah orang yang sabar. Kata Allah, wa qulu lin-nasi husna, dan katalah kepada manusia itu dengan perkataan-perkataan yang baik. Dan ini yang dibawa, kaedah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keperluan untuk kita maki hamun orang di laman FB, di Twitter, di Instagram. Sebab kita takut kata-kata itulah yang akan menjadi penyebab kita masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jadilah orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Buat yang terbaik kepada diri sendiri dan juga kepada masyarakat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai kesimpulannya, kita boleh melihat punca penyelewengan, punca kemusnahan golongan-golongan ini. Yang pertamanya, isteri Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Isu yang berlaku adalah masalah dari sudut akidah. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, saya sarankan di Perlis ni banyak program-program keagamaan, terutamanya kitab-kitab yang berbicara tentang akidah. Datang, dengar, ambil manfaat daripada pengisian yang diberikan. Sebab akidah ini sangat-sangat penting. Yang keduanya adalah Imra'ah al-Aziz. Imra'atul Aziz ini, walaupun di penghujungnya dia tidak dimusnahkan oleh Allah SWT, sebab dia kembali ke pangkal jalan. Imra'atul Aziz akhirnya kembali ke pangkal jalan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan sekalian, sejauh mana dosa yang kita lakukan, banyaklah bertaubat. Dan ingat, Allah Ta'ala itu maha pengampun. Allah Ta'ala itu maha mendengar segala dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita banyak menggunung, duduklah menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan angkat tangan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala mendengar permohonan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku, kata Allah Ta'ala, fa inni qarib. Aku ini sangat hampir. Jadi tuan-tuan, jangan mudah putus asa. Sejauh mana dosa yang kita lakukan, mohon istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita melihat isteri Abu Lahab, gabungan antara nafsu yang menyimpang ini dan juga akidah yang tidak salimah, menyebabkan akhirnya isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut dan juga isteri Abu Lahab akhirnya dimusnahkan oleh Allah SWT dan diberikan sisaan di dalam api neraka. Sebab itu tuan-tuan boleh tengok, akidah memainkan peranan penentuan sama ada kita ke syurga ataupun ke neraka. Nafsu boleh dikawal, nafsu boleh dilunakkan. Dan kita tahu kisah Imra'atul Aziz, akhirnya dia kembali ke pangkal jalan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, seperti mana yang saya sebutkan di permulaan perbincangan kita, maka di hujung juga kita perlu melakukan perkara yang sama. Bila kita balik nanti baca kisah-kisah di dalam Al-Quran, kisah wanita ke ataupun kisah-kisah yang
kita seronok untuk baca dan kita ingin tahu tentang mereka. Yang pertama, sekali lagi saya ulang, perbetulkan mindset Al-Quran bukan kitab sejarah. Yang kedua, kena yakin bahawa Al-Quran turun kepada kita, bukan cerita tentang karakter-karakter yang disebutkan di dalam Al-Quran sahaja. Yang ketiga, kena cari ibrah dan juga pengajaran, bukannya sibuk mencari perincian yang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Yang keempat, kena hayati dan amalkan pengajaran yang diperolehi dan seterusnya. Dengan amalan yang kita lakukan itu akan menyucikan jiwa dan melakukan perubahan diri melalui tindakan. Inilah manifestasi daripada tadabbur kisah-kisah Al-Quran. Moga-moga dengan perbincangan kita pada hari ini menjadi satu pemangkin, satu langkah untuk kita memperbaiki diri sendiri. Apabila membaca kisah-kisah tentang wanita ini, jangan lihat wanita di luar sana. Lihatlah keadaan diri kita. Lihatlah bagaimana cara untuk kita perbetulkan diri sendiri. Moga-moga dengan kita menjadikan amalan tadabbur itu sebagai aktiviti harian kita, semoga kita diberkurniakan apa yang kita minta pada setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kurniakanlah kami jalan yang lurus. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah kita akan berhenti seketika selepas ini untuk mungkin tuan-tuan lapang kan? Kita berehat seketika. Saya serahkan kepada pengurusi majlis. Silakan.